Relawan seputar kabar Balung atau SKB memberikan bantuan sembako kepada warga duafa serta memberikan santunan kepada anak yatim dan juga piatu, serta membagikan masker secara gratis. Hal tersebut dilakukan untuk membantu warga duafa di saat pemberlakuan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Dengan pemberlakuan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 berdampak besar bagi warga kalangan menengah ke bawah. Sebagai bentuk kepedulian, relawan seputar kabar Balung atau SKB memberikan santunan kepada 15 anak yatim piatu dan membagikan sembako kepada 35 warga duafa, beserta membagikan masker yang diantar langsung ke rumah-rumah penerima bantuan. Ini kami dari relawan SKB sekaligus memperingati hari jadi yang ke-1, membagikan sembako sama snack ke anak yatim sama duafa dengan jumlah keseluruhannya 50 dibagikan ke 8 desa. Apakah ini sekaligus membagikan masker untuk apa ini terkait dengan PPKM darurat, kita membagikan masker juga. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.